Korps Garda Revolusi Islam atau YRGC Iran mengumumkan telah menangkap sebuah kapal dagang bernama Pearl G. Kapal tersebut disita setelah kepergok membawa bahan bakar yang diselundupkan dari kapal Iran. Pengumuman ini disampaikan oleh Humas Distrik Laut Ketiga Garda Revolusi pada Senin 29 Juli 2024. YRGC mengatakan kapal tanker minyak tersebut disita di perairan Teluk Persia pada Jumat 25 Juli lalu. Kapal berbendera Togo di Afrika itu diperkirakan membawa sekitar 700 ribu liter minyak selundupan. Kapal itu diduga dimiliki oleh penduduk Irak di Dubai. Garda Revolusi Iran dalam pernyataannya juga mengungkapkan minyak dalam jumlah besar itu didapatkan dari kapal Iran di dekat ladang Aras Isran Selatan. Setelah ditangkap, kapal kemudian dibawa ke pelabuhan Imam Khamenei. Sementara itu, 9 awak kapal yang berkewarganegaraan India juga ikut diamankan. Diketahui, YRGC melakukan operasi patroli sepanjang waktu di Teluk. Dalam upaya melawan penyelundupan yang merugikan perekonomian Iran, YRGC menggunakan alat terbaru dan canggihnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.